orderan pertama beres. Masuk, cek dulu. Wih, masih odong-odong. Oke, jadi ini kita mau jemput anak SD. Kita mau jemput anak SD. Kebetulan ini ibunya ya yang pesan melalui aplikasi Gojek. Jadi ini lebih mudah ya. Untuk lebih memudahkan, jadi tinggal pesan, nanti drivernya langsung jemput. Jadi kita selaku driver yang langsung jemput ya. Lanjut sih. Pesantren Al Islam. Mau jemput anak kelas 2 SD. Yang mana itu? Yang di Jalan Poros Bantimurung ya? Ya? Ini. Ini kalau arahnya mau ke Bantimurung, arah Bantimurung. Saat ke Bantimurung. Arah ke Jalan Poros Bantimurung. Dia tidak angkat sih. Ke notaris mau dulu. Notaris mana itu? Yang pintu warna hitam. Sebentar saya kasih tahu. Sebentar ya. Ada ke ibu dan ada ya itu di mana? Saya telepon dulu, bagus toh supaya ditahu di mana kita. Jelas sih. Kemajanang kah? Kemajanang? Oh, iya. Oke. Oke. Hey, Pak.
biasa ikut naik gojek. Sudah terbiasa ya. Biasa kalau yang jemput memang gojek. Yang jemput di sekolah memang gojek. Thank you.
ini? Yang ini. Oke. Belum. Ye. Ayo. Ye, makasih, Bu. Oke. Oke, jadi kita sudah dapatkan dua orderan dan semua adalah orderan GoRide.